ini lain daripada yang lain untuk versi 2008. Suaranya itu masih jering 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 banget. Makanya ini motor aku rawat. Aku naikin sendiri, biasa buat nganterin istri, buat jalan-jalan sendiri. Lihat springnya, covernya juga utuh, nggak ada baret-baretnya. Untuk ngecari unit yang Orion kayak gini sudah jarang banget ada, teman-teman. Apalagi ini untuk tahun 2008, terus untuk generasi pertama kan ya, sudah jarang banget. Aku jamin jarang banget yang punya 2008 kayak gini. Apalagi warna merah, handle rem, handle kopling juga benar-benar masih center banget. Jadi ini motor belum pernah jatuh atau belum pernah kesrek. Lihat, pelan banget untuk stasioner sesungguhnya, teman-teman. RPM di 1x1000 rin masih standar banget. Ini untuk playerannya ya, kalian lihat sendiri untuk RPM-nya naik. Masih tir-tir banget semua. Ini belum aku review di knalpotnya aja sudah kelihatan banget ya jeringnya. Lihat, gemandel banget, pulen teman-teman. Lihat nih. Gila. Nah, istimewa teman-teman. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, channel dimana motor-motor Tig Revo ada di sini. Sore kali ini aku akan sedikit review untuk unit yang masih tersedia, yaitu standar original untuk Honda Tig Revo 2008. Ini adalah salah satu Tig Revolution generasi pertama, teman-teman. Generasi pertama dari Honda Tig Revo, warna red atau merah special edition. Jadi untuk generasi yang pertama itu warna merah jarang banget atau langka banget. Kebanyakan warnanya itu warna hitam, teman-teman. Ini untuk list cat masih orisinil semua, teman-teman. Merahnya asli orisinil ya. Jadi dijamin warna merahnya itu tidak luntur karena catnya benar-benar yang masih bawaan lahir atau bawaan cat dari barunya. Kondisi istimewa banget, tampilan aja masih standar orisinil, belum diapa-apain. Ban depan belakang juga masih tembus 2008 ya. Lihat untuk cover knalpot aja mulus. Lihat teman-teman, mulus banget. Kita lihat list. Mulus banget teman-teman. Lihat tulisan penting aja nih, masih ada nih. Masih ada. Untuk kilometer masih rendah banget teman-teman. Ini masih kilometernya masih 21.000. Lihat ban depan masih tembus. Kodenya 08 2008 ya. Jadi untuk unit ini itu barang Orion banget, teman-teman ya. Makanya untuk penjualan santai dulu, walaupun yang lain pada terjual, ini menunggu harga yang cocok dan harga yang pas. Oke, kita lihat dari tampilan belakang ya. Barangkali nanti ada yang tanya, saya akan kirimkan video yang terbaru. Lihat center banget. Ini motor istimewa, teman-teman. Cuman makanya belum laku. Penawarannya masih kurang. Jadi terpaksa aku tahan dulu ya. Jadi untuk bring-bringnya itu masih terasa banget walaupun 2008. Nanti saya akan review suaranya sekali lagi ya. Unitnya sudah mulai habis, teman-teman. Untuk CBR juga habis, yang 2012 juga sudah terjual, tinggal ini sama yang 2013 baru. Mesin yang jelas segel, tangki segel, semua masih ori dan masih segel, teman-teman. Ini aku bondrol murah cuma 18 juta.
tapi pajaknya habis pas pajak bulan 2, tapi kalengnya sampai tahun depan sih 2023. Lihat untuk sok-soknya juga kering dan bersih. Lihat ininya aja masih ada segel dan perawan. Oke, kita lihat untuk kontak masih dua teman-teman, yang satu masih di dalam. Oke, kita stasionerkan. Ini normal semua ya, untuk speedo kilometer, indikator bensin, dan speedo RPM normal semua. Klakson juga oke. Hand grip juga bagus semua ini teman-teman. Hand grip, terus holdennya juga masih benar-benar istimewa ini motor. Lihat, belum pada pudar kan ya. Oke, kita pakai jok, stasionerkan. Bring banget teman-teman. Lihat, 2008 ngebringnya kayak 2013 teman-teman. Jadi terasa banget kan ngebringnya. Lihat, dengarkan teman-teman, dengarkan ya. Ini lain daripada yang lain untuk versi 2008. Suaranya itu masih jering 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 banget. Makanya ini motor aku rawat. Aku naikin sendiri, biasa buat nganterin istri, buat jalan-jalan sendiri. Lihat springnya, covernya juga utuh, gak ada baret-baretnya. Untuk ngecari unit yang Orion kayak gini sudah jarang banget ada teman-teman, apalagi ini untuk tahun 2008, terus untuk generasi pertama kan ya, sudah jarang banget. Aku jamin jarang banget yang punya 2008 kayak gini, apalagi warna merah. Kalau hitam mungkin banyak teman-teman, tapi kalau untuk warna merah sudah jarang banget. Ini untuk handle rem, handle kopling juga benar-benar masih center banget. Jadi ini motor belum pernah jatuh atau belum pernah kesrek. Oke, kita turunkan untuk cuknya. Lihat, pelan banget untuk stasioner sesungguhnya teman-teman. RPM di 1x1000 rin masih standar banget. Ini untuk playerannya ya, kalian lihat sendiri untuk RPM-nya naik. Masih tir-tir banget semua. Ini belum aku review di knalpotnya aja sudah kelihatan banget ya jeringnya. Lihat, gemandel banget, pulen teman-teman. Lihat nih. Gila. Kayak gini banget ya teman-teman. Jadi ini untuk motor 2008 ya, tapi jeringnya itu masih khas banget untuk Tigrevo-nya. Benar-benar kelihatan nih, lihat. Garang banget. Merahnya juga masih tua banget. Karena ini unit emang benar-benar simpenan teman-teman. Kilometer aja baru 21.000, motor 2008. Untuk cukup umur ini berarti sudah berapa tahun ya? 13 tahun. Masih seperti ini. Ini ya untuk karet gas hand gripnya aja nih. Ketika kita pores, kelihatan banget kembalinya. Gak usah dikembaliin, kita lepas aja sudah lepas sendiri nih. Nah, istimewa teman-teman. Standar original
2008 untuk Tigre Evolution generasi pertama Special Edition merah. Guys, antik tenan merahnya. Oke, kita senterkan dulu dari belakang. Standar banget. Jadi untuk yang ngedapet motor ini teman-teman ya, bakalan ngerasa suspensi Tigre Evo banget, untuk geberan Tigre Evo banget, dan untuk bringnya juga masih seperti Tigre Evo muda, nggak kalah. Jadi untuk stok unit Tigre Evolution yang benar-benar ori tinggal ada dua teman-teman, yang 2008 ini dan yang 2013 super istimewa kilometer low. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk vlog review Tigre Evolution 2008 Special Edition merah. Buat inspirasi kalian yang belum subscribe, dibantu untuk subscribe-nya biar channel-channel khusus Honda Tigre Evolution tambah maju dan lestari, khususnya yang benar-benar original. Sekian dulu dan terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda GL 200R.